もしもし。Oh, that's great! 誰ですか? Cracky.Halo teman, kembali lagi di channel YouTube Lewitar bersama aku Ari Kurniawan. Di sini kali ini aku akan lanjutkan lagi World True Harvest Back to Nature bahasa Indonesia di part 34 ya. Di part ini aku akan membahas tentang event Hati Ungu Karen Harvest Moon Back to Nature. Oke, sebelum kita mulai, yang baru lihat channel ini atau yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya. Hidupin loncengnya, like videonya, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk komentar ya, untuk mendukung channel YouTube Lewitar ini agar makin berkembang dan rajin upload video terbaru. Oke, langsung aja di sini kita banting bul anjingnya ya. Di sini kita akan urus dulu kebun kita sebelum kita mendapatkan event hati ungunya si Karen ya. Kita akan keluar rumah dulu. Oke, di sini kita dapetin event ya. Event One nawarin dagangan lagi. Hari ini ku bawakan barang yang spesial. Blue feather ini bukanlah blue feather biasa. Pikirkanlah, hanya ada satu burung di dunia yang punya bulu yang seperti ini. Dan kau bisa melamar gadismu dengan ini. Kau tak akan sesali membelinya. Harganya hanya 30.000. Kau mau ini benar? Oke, 30.000 ya. Event ini sendiri bisa didapetin kalau ada cewek yang hatinya sudah merah ya. Di sini kalian bisa beli blue feather tuh di dua opsi ya. Yang pertama sama si Won, harganya 30.000. Yang kedua sama si Jeb, di tokonya si Jeb ya, di supermarketnya si Jeb, harganya cuma 10.000 cuy. Cuman di sini kalau kalian beli sama si Won, itu kalian bisa nambah tingkat persahabatan kalian sama Won ya. Tapi harganya mahal cuy. Mending kita beli di supermarket aja ya. Di sini gua tolak aja, jangan beli ya. Jika kau pelit dengan uangmu, kau akan kehilangan cintamu. Aku mungkin harus jual ini ke yang lain, kata si Won ya. Oke, kecewa dia sih. Oke, di sini kita akan siram dulu tanaman kita ya. Nanas kita. Nice, satu lagi. Yang ini juga. Kalau nggak salah ada 10 petak di sini. Lagi. Oke, sebelah sini belum. Ini dia. Waduh, airnya kayaknya habis, cuy. Kita isi dulu airnya ya. Nice. Nah, ini belum nih yang dua ini. Oke, satu lagi. Oke, sudah cukup sih, sudah kita siram semua ya. Di sini kita urus dulu ternak kita, teman. Ada satu domba dan satu sapi di sini. Kita akan sikat dulu. Oke, coba kita peras ya, siapa tahu ada isinya. Wah, ternyata tidak ada ya. Belum bisa menghasilkan, cuy. Kita sikat aja. Ini lagi. Oke, kita kasih makan dulu. Nice, kita ke kandang kuda sekarang ya. Kita sikat kuda kita. Oke, tinggal ayam. Ayam belum kita urus ya, belum kita kasih makan, cuy. Oke, ayam kita ada banyak ya, ada 5 buah, cuy. Kita banting-banting dulu ya. Kita pisahin dulu sama telurnya. Supaya kita ngambil telurnya enak ya. Tapi di sini kita kasih makan dulu, cuy. Biar enak. 1 2 3 4 5.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup, kita ambil telurnya. Nanti kita akan buat telur rebus ya, yang ada di hot spring kita lempar ke situ telurnya, supaya lebih mahal ya. Oke, ini nyangkut nih, nice. Oke, cukup, kita akan dapetin eventnya ya. Untuk mendapatkan event hati ungunya si Karen, itu syaratnya kalian harus sudah dapetin event perkenalan sama si Ellen. Si Karen ya, maksud gua, bukan si Ellen ya, sorry. Dan kalian juga sudah hatinya ungu, hati si Karennya sudah ungu ya. Jika sudah, kalian jalan aja dari peternakan kalian, dari kebun kalian ke arah hot spring ya, ke arah tempat danaunya Harvest Goddess ya, ke arah tambang ya, tambang yang pertama ya, antara jam 6 sampai jam 1 siang ya. Oke, di sini masih jam 9 lewat 30, masih bisa ini. Nah, ini dia, di sini akan ada event hati ungunya si Karen. Syaratnya tadi ya, jam 6 sampai jam 1 siang, coy. Hati si Karen harus sudah ungu, dan kalian juga harus sudah dapetin event perkenalannya si Karen ya. Di sini kita akan dihampiri oleh si Karen ya. Kita ngelamun di depan air terjun Harvest Goddess ya, di depan hot spring ya, tempat pemandian air panas ya. Kok seperti kesusahan? Apa kau punya masalah? Kata si Karen ya. Oke, di sini kalau kalian suka sama si Karen, kalian pilih cinta ya. Pokoknya nggak suka atau tidak sukanya kalian sama si Karen, kalian pilih cinta. Soalnya apa? Nanti akan menambah tingkat persahabatan atau tingkat hati kalian ke Karen ya. Di sini kita pilih cinta. Oh, tentang cinta, kau bisa curhat padaku kalau kau mau, kata si Karen ya. Oke, jadi eventnya cuma gitu doang, cuy. Nggak ada yang spesial-spesial ya. Oke, di sini kita akan buat telur rebus ya. Kita lempar telur kita ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Kita ambil juga rumput ungu di sini. Kalau nggak salah ada 2 rumput ungu ya, kita ambil satunya lagi, lumayan. Gak ada si Louis di situ. Nice, cukup. Kita akan jual telur rebus kita tadi ya, sama beberapa rumput warna merah ya, warna ungu ya, ungu-ungu kemerahan lah. 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke, cukup, di sini kita akan tidur. Tidur tanpa menulis diary. Oke teman, mungkin segitu dulu untuk walkthrough Harvest Moon Back to Nature bahasa Indonesia di part 34 ini ya, tentang event hati ungu Karen Harvest Moon Back to Nature. Kita akan lanjutkan lagi di part 35. Oke, yang baru lihat channel ini atau yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hidupin loncengnya, like videonya, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk komentar ya, untuk mendukung channel YouTube Lewitar ini agar mungkin berkembang dan rajin upload video terbaru. Oke, saya Ari Kurniawan pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.